Hello everyone, I'm Farid and welcome back to my channel. Thank you so much for watching my video before, and today I will make a new vlog about my experience when I started English language at Kampung Inggris pada Kediri, it's Java, Indonesia. How about my experience there, how about my daily activity, and everything about my experience. My name is Farid Raida and you can call me Farid or Ayid. Please follow my Instagram in the below. And please support my YouTube channel also. I'm 25 years old and I come from Pulauan Regency, Riau province. But right now my activity, I just stay at my home because during coronavirus, I stayed at home for a long time. This is special for you watching my video. I want to give you many motivate to be in yourself. And I will to explain about my experience when I studied English language, your motivate, your public speaking, your confidence, and everything. I will explain to you about it. So stay tuned and keep on watching. Teman-teman, tambah menunggu lama-lama, saya akan menceritakan pengalaman saya belajar bahasa Inggris selama 3 bulan di Kampung Inggris pada Kediri, Jawa Timur. So, untuk teman-teman semua, bagaimana keseruan saya di sana? Apakah benar-benar efektif dan apakah benar-benar bisa dari nol kita belajar bahasa Inggris? Saya akan ceritakan semuanya di vlog ini. Hai teman-teman, ini bermula ketika saya merasa bahwa saya memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa berbahasa Inggris. Sementara saya kuliah di jurusan ilmu komunikasi, dan menurut saya itu adalah sangat-sangat penting jika saya menguasai bahasa Inggris. Dan jujur teman-teman, saya sangat benci belajar bahasa Inggris dari SD sampai saya kuliah. Karena mungkin kalian bisa mengerti dan paham ya teman-teman, belajar bahasa Inggris itu adalah pengucapannya berbeda, tulisannya berbeda, artinya juga berbeda, dan itu membuat kita sedikit sakit kepala. Bermula pada tahun 2019, tepatnya itu di bulan Januari, ya, saya memutuskan untuk terbang dari Provinsi Riau menuju ke Jawa Timur. Karena saya ingin belajar bahasa Inggris, karena saya ingin bekerja di salah satu perusahaan yang menurut saya itu adalah perusahaan yang saya impi-impikan. Bandara, BUMN, International Company, ataupun airline, saya ingin bekerja di sana. Karena menurut saya, bekerja di sana adalah salah satu pencapaian tertinggi jika nanti saya bisa bekerja di sana. Amin, semoga ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang nonton vlog saya juga bisa mencapai cita-cita dan mimpi setinggi-tingginya. Yang namanya belajar, itu tidak ada yang instan teman-teman. Kita butuh proses, kita butuh waktu, kita butuh perjuangan. Contohnya saja ketika kita memasak Indomie, ya kita harus butuh waktu, kita butuh tenaga juga untuk memproses sehingga masaklah sebuah Indomie tersebut. Nah, begitu juga dengan sebuah proses pembelajaran teman-teman. Kita butuh proses, kita butuh perjuangan, dan kita butuh kerajinan sehingga kita bisa mencapai apa yang kita pelajari pada saat ini dan pada saat itu teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui, saya benar-benar tidak bisa berbahasa Inggris sebelumnya dari nol. Saya hanya bisa tahu yes, no. Ketika 3 bulan di sana, saya benar-benar menekuni pelajarannya. Saya benar-benar serius belajar di sana. Karena tujuan saya itu adalah belajar di luar holiday ya teman-teman. Di pagi hari, kita harus wake up atau bangun itu sekitar jam 4 subuh. Jam 4 kita harus sudah wake up, kita harus mandi, kita harus sholat pada saat itu. Terus jam 5 kita sudah masuk kelas. Nah, kelasnya itu adalah kelas vocabulary. Jadi itu kelas pagi-pagi sekali kita harus belajar kosakata bahasa Inggris. Setelah itu kita dikasih jeda untuk istirahat. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas pronunciation. Ini adalah pengucapan teman-teman. Benar-benar dari awal, dari A, B, C, seperti itu. Terus kita masuk ke kelas grammar. Karena ini adalah kelas yang membosankan bagi saya teman-teman. Karena saya tidak terlalu menyukai pelajaran grammar yang, ya saya rasa sih semua orang yang tidak terlalu banyak mencintai pelajaran ini ya teman-teman. Setelah itu zuhur, setelah zuhur kita istirahat, nanti selesai asar kita masuk kelas lagi, yaitu namanya kelas public speaking. Ini adalah pelajaran yang benar-benar saya cintai, public speaking, karena saya sangat menyukai public speaking teman-teman. Dan pelajaran public speaking ini berakhir yaitu sebelum sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kita bisa dikasih waktu lagi untuk jeda, selesai sholat isya, kita masuk kelas lagi, yaitu kelas real speaking.
di mana kita diberi kesempatan untuk menghafal conversation ataupun percakapan di dalam sebuah buku yang udah dikasih oleh lembaga Alvitra English Corps tersebut. Jadi kita langsung conversation secara tatap muka dengan teman-teman kita seperti itu. Senin sampai Jumat itu full kita menggunakan bahasa Inggris di sana selama pembelajaran tersebut. Dan di dalam campnya tersebut kita harus juga wajib menggunakan bahasa Inggris. Whatever you wear gitu kan, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau ketahuan kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan dipunishment ataupun dikasih hukuman berupa denda. Denda ini tergantung dari English course di mana kita ambil, teman-teman. Nah, kebetulan pada saat itu, di English course saya sendiri, kalau ketahuan menggunakan bahasa Inggris satu kata, itu akan didenda 1000, seperti itu. Jadi, kalau semakin banyak kita menggunakan bahasa Indonesia, ya selamat saja, kita setiap hari membayar denda. Itu adalah salah satu metode pembelajaran ketika kita ingin belajar di kampung Inggris, teman-teman. Dari jadwalnya yang 5 kali dalam satu hari, selama 5 hari, dari Senin sampai Jumat. Kemudian, kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia ketika kita sedang berada di camp ataupun di manapun. Kalau sempat ketahuan, kita akan dikenakan punishment. Dan pembelajaran dalam kelas pun benar-benar sangat funny, teman-teman. Karena kita dituntun untuk belajar kompak. Karena di sana itu kita dimulai pelajaran dengan menggunakan gens gitu. Jujur, pembelajaran di sana berbeda dengan di sekolah, teman-teman. Sehingga, ketika kita belajar di sana itu, kita benar-benar merasakan perbedaan dari sistem sekolah dan sistem bimbel tersebut, teman-teman. Pembelajaran di sana benar-benar tidak membosankan, benar-benar sangat menyenangkan, dan langsung masuk menyerap ke otak kita, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang ingin langsung ke Pare ke bahasa Inggris, bisa hubungi kontak saya, nanti bisa DM saya, dan saya akan bantu teman-teman untuk berkomunikasi dengan bimbel di sana, dan kalian akan mudah belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman, menurut saya yang paling seru itu yaitu adalah setiap hari Jumat malam Sabtu itu akan terus mengadakan yang namanya public speaking. Nah, di mana nanti akan ada yang speech, ada yang MC, itu semuanya anggotanya dari member Alvitra English Course tersebut, teman-teman. Nah, jadi kalau kita yang pengen speech ataupun pidato, kita boleh daftar. Yang MC kita boleh daftar. Itu benar-benar menyenangkan bagi saya sendiri, karena saya mencintai public speaking. Ya, kalau dari segi confidence, saya sudah mampu. Dan di sanalah kita bisa mengukur public speaking ataupun kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, apakah sudah bagus atau belum, begitu teman-teman. Nah, untuk biaya sendiri, teman-teman, ketika saya belajar bahasa Inggris di sana, di bulan Januari sampai April tahun 2019, selama 3 bulan tersebut, saya menghabiskan belajar bahasa Inggris 11 juta rupiah. Ini sudah di-cover dari transportasi pulang pergi, transportasi saya selama di sana, jalan-jalan saya di sana, saya ya ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta. Sebenarnya itu tidak termasuk ke dalam kategori belajar. Nah, saya pribadi menghabiskan uang hampir 11 juta rupiah. Untuk biaya pembelajaran di sana, teman-teman, benar-benar sangat murah. Karena 3 bulan kita belajar di sana itu hanya menghabiskan sekitar 3 jutaan saja. Jadi kita bisa pastikan 1 bulan hanya 1 jutaan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, untuk biaya makan di sana, teman-teman, benar-benar sangat murah. Honestly, saya tidak berbohong ke teman-teman semua, 5.000 sudah kenyang, 4.000 bisa makan, 3.000 juga bisa kenyang. Jadi, untuk biaya makan di sana benar-benar murah. Kita bisa tinggal ambil prasmanan aja, teman-teman. Dan itu terserah kalian mau ngambil seberapa banyak. Ya, paling kenanya hanya 10.000 ataupun 6.000. Dan itu benar-benar menyenangkan di sana. Harga apapun di sana benar-benar murah. Pakaian, celana, baju, ada yang harganya 80.000, ada yang harganya 35.000. Ya, karena di sana masih sangat murah, teman-teman. Biaya hidup benar-benar murah. Jadi, untuk biaya survive di sana itu, satu bulannya itu kita bisa 1 juta. Satu bulan untuk biaya makan kita di sana, teman-teman. Itu kalau udah boros-borosnya seperti saya. Jadi, mungkin untuk teman-teman yang hemat, mungkin bisa 500 ribu dalam satu bulan. Karena benar-benar murah, teman-teman. 5 ribu itu udah kenyang banget. Serius, saya nggak bohong ke teman-teman semua. Jadi, di sana benar-benar mendukung sebenarnya. Pembelajarannya menarik, biaya hidupnya murah,
dan kita benar-benar diberi kesempatan untuk grow up di sana, bersaing di sana dengan orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Nah, fasilitas apa saja yang kita dapatkan ketika kita ingin belajar di kampung Inggris, teman-teman? Di tempat saya belajar sendiri itu, teman-teman, ketika kita udah sampai di Bandara Juanda, kita akan dijemput oleh travelnya. Jadi kita tidak perlu memikirkan biaya dari Surabaya ke kampung Inggrisnya, karena langsung sudah di cover dengan biaya jumlah pendaftaran tersebut. Dan kedua, kita akan dapat yang namanya seragam dari English Corps tersebut. Terus kita dapat modul, itu buku-buku di sana. Selama kita belajar di sana, kita diberi buku panduan itu, teman-teman, ya, dari buku vocabulary, pronunciation, grammar, real speaking, seperti itu, teman-teman. Dan kita mendapatkan camp ataupun tempat tinggal. Jadi kita tidak perlu mencari kos lagi, teman-teman, kalau kita sudah sampai di sana, karena sudah difasilitasi, sudah diberikan secara gratis dengan membayar pendaftaran ataupun uang belajar bahasa Inggris di sana, teman-teman. So, tunggu apa lagi, teman-teman? Menarik, bukan? Dan benar-benar sangat-sangat nyaman dan benar-benar sangat nice sekali di sana. Di Pulau Jawa, kita bisa mengerti bahwa persaingan itu benar-benar ketat. Jadi, kita harus benar-benar mengetahui diri kita sendiri dan kita harus bisa mengimprove skill kita selama itu dalam konteks yang positif. Dan alhamdulillahnya, teman-teman, selama saya fokus 3 bulan belajar bahasa Inggris di sana, karena memang tujuan saya adalah untuk belajar selain holiday, alhamdulillah saya bisa katakan bahwa saya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya juga pernah ke Bali pada saat itu dan saya juga berbicara dengan beberapa turis di Bali. Dan alhamdulillah saya mengerti apa yang dia sampaikan dan dia juga mengerti apa yang saya sampaikan. Dan jika kita berikan persentase kebodohan saya sebelum ke sana, saya bisa katakan hampir sekitar 85 atau 90% saya bisa upgrade skill bahasa Inggris saya setelah saya belajar di sana, teman-teman. Dan saya juga pernah menjadi tour guide 7 orang bule di event internasional di Kabupaten Pelalawan, kampung saya sendiri, teman-teman. Dan itu berkat saya belajar bahasa Inggris tersebut, teman-teman. Very nice, bukan, teman-teman? Dan sampai saat ini, teman-teman, saya sangat mencintai pelajaran bahasa Inggris dan saya juga berharap saya ingin menemukan seseorang yang mencintai bahasa Inggris. Kita sama-sama belajar bahasa Inggris karena apa, teman-teman? Karena bahasa Inggris menurut saya adalah benar-benar penting untuk apply job. Di luar konteks kita belajar bahasa Inggris di sana, teman-teman, karena Jawa Timur memiliki pariwisata yang sangat bagus, jadi kita juga bisa holiday. Jadi belajar plus holiday. Ya, keliling kota Kediri, ke Malang, ke mana lagi ya, ke Blitar, ke Bali, terus saya pernah ke Jogja, gitu, teman-teman. Ya, benar-benar nice selama saya di sana, serius, karena saya bisa bertemu dengan orang-orang di luar provinsi Riau, dalam artian itu yang datang ke sana itu bukan hanya orang Riau, dari orang Sulawesi, orang Aceh, orang Papua, banyak banget orang yang belajar di sana hanya untuk menambah skill belajar bahasa Inggris, dan teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Inggris di sana, cobalah. Dan untuk kontak person, saya akan bantu ke teman-teman semua, tinggal klik komen di bawah ataupun tinggal DM saya di Instagram, saya akan cantumkan Instagram saya di bawah nanti, teman-teman. Benar-benar murah di sana, benar-benar nice di sana, dan kita bisa untuk grow up skill kita, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang nonton vlog ini. Semoga bermanfaat dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman semua yang sebelumnya tidak bisa bahasa Inggris, yang ingin belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri. Semoga termotivasi dan tetap semangat, tetap cari skill kita, tetap tanya diri kita, dan tetap menjadi yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sekian saja pengalaman saya belajar bahasa Inggris selama 3 bulan di Kampung Inggris Pare Kediri, Jawa Timur. Dan untuk the next vlog, saya akan menceritakan juga pengalaman pertama saya ke Bali, teman-teman. Ada apa dan seseru apa saya di Bali? Dan ini benar-benar unik sebenarnya. Oleh karena itu, tetap stay tune terus, teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share on social media. And see you di next my video.